Disangoni. Bukan, kan alun-alun, aha, alun sebuah simfoni. Oh, tapi Mas Santo cocok loh ya. Itu jawabannya seperti itu. Alun sebuah. Kalau ini kita mau panggil yang alun-alun, ya? Waton kelakon. Nah, alun-alun waton kelakon karena menempuh pendidikan itu nantinya akan 4 tahun kalau normal ya. Apa iya S1? Iya, oh iya. S1 kan 4 tahun. Kita mau tanya salah satu mahasiswa yang ada di sini Rumania. Tadi sudah tanya-tanya sedikit. Nah, mungkin pemirsa di rumah juga pengen tahu seperti apa sih kesan-kesannya yang sudah menjadi mahasiswa rasanya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AS. Langsung saja saya panggil ini dia, Shirley Anjini. Cantiknya. Aduh. Tapi kadang gue tua ya wes ngene kan. Bagaimana kalau ngobrolnya sedikit lebih enak Romania? Ya? Kita duduk di serambi sini, di depan-depan sini. Serambi ya. Apa serambi? Okay. Apa sih namanya? Mbak Shirley. Shirley ada lagunya loh. Apa? Shirley. Itu Shirley. Oh Shirley. Mulai. Itu sudah episode kemarin. Shirley, ini rumahnya aslinya mana Shirley? Utara Bandara di Sumarmo rumahnya. Oh, di daerah sana. Sudah berapa tahun atau semester berapa di sini? Saya ini semester 2. Jurusan? Saya Ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Shirley, pertanyaan pertama. Iya, kok siapakah? Santo mesti tegang dong, Santo mesti dung-dung. Pertanyaan dung-dung pertama. Siapakah? Jawabannya cepat ya. Pertanyaannya. Siapakah mahasiswa tegang Santo bukan mesti kayak gitu Mas Santo. Ceria.
siapakah mahasiswa di sini yang paling ganteng? Duh, adanya dosen paling ganteng. Datang hari ini? Datang hari ini dosen paling ganteng? Ada sih. Yang mana? Yang mana? Yang mana, Sarli? Biasanya mana? Favorit mahasiswa ini dosennya. Yang mana? Yang mana namanya? Bapak Ulul. Pak Ulul. Pak Ulul yang mana? Pak Ulul. Pak Ulul sini dong, Pak Ulul. Pak Ulul. Inilah dosen terganteng abad ini. Jangan-jangan kalau pas diajar Pak Ulul. Oh itu, hai Pak Ulul. Pak Ulul. Pak Ulul masih muda ya? Iya. Itu Pak, nilai saya jangan dikurangin ya. Terus Pak, gak dikurangi malah ditambahi. Pertama nilaimu itu 3,85 ditambahi jadi 4. Tenang aja, cocok loh. Luar biasa. Nah, pertanyaan berikutnya Rumania. Kenapa Sherly pilih kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS? Enggak, kampus yang lain. Kenapa? Kan saya memilih di SIAS ini karena di SIAS ini memiliki banyak fasilitas, walaupun kampus ini termasuk kampus yang baru. Ya. Namun fasilitas yang diberikan oleh SIAS ini sangat menjanjikan. Di antaranya SIAS memiliki MOU kepada perusahaan swasta, kepada perusahaan perbankan, sama lembaga keuangan. Jadi dan ada yang nerima nanti kita ya kalau udah lulus ya. Dan gak cuma itu, MOU juga bekerjasama dengan lembaga pendidikan, baik dalam negeri maupun luar negeri, baik PTS maupun PTN. Jadi kamu memilih untuk bisa kuliah di sini karena banyak sekali kesempatan yang nanti bisa didapatkan ya. Kemudian kalau di sini itu apakah kuliah setiap hari atau sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan di sini untuk jadi kurangnya dari Senin sampai hari Jumat aja. Jadi hari tadi libur ya. Sabtu minggu libur, jadi lebih enak gitu, ada weekendnya. Gitu. Kamu seneng nggak sih kuliah di sini? Seneng banget, soalnya kalau di sini itu perkuliahannya pasti. Jadi kalau perkuliahan dari mulai jam 7 sampai jam 12. Enggak sampai di atas jam 12 gitu enggak. Jadi kalau masalah biaya, pembayaran biaya-biaya itu terjangkau. Di sini sangat terjangkau. Terus biayanya kan nanti per semesternya di sini 300.000. Tapi nanti bagi mahasiswa yang kurang mampu, di sini menyediakan berbagai beasiswa. Enak ya. Jadi jangan khawatir ya. Sangat enak sekali kalau mau kuliah di sini. Pecah ya, jangan khawatir untuk yang mereka-mereka kurang mampu, di sini bisa dibantu. Jangan khawatir, pokoknya semangat belajar terus. Pokoknya yang penting adalah semangat belajar. Gitu. Sherly, dengan diadanya kayaknya buburitan di sini, menurut Sherly bagaimana sih? Menurut saya ini adalah kegiatan yang sangat bagus karena di sini pertama bisa meningkatkan silaturahmi. Dan silaturahmi itu nggak cuma antar mahasiswa saja, tapi antara anggota masyarakat terutama anak nanti begitu. Gitu ya. Jadi seneng ya. Iya, seneng banget. Luar biasa. Ya sudah kalau begitu. Smart ya Sherly ya. Saya jauh sama Sherly itu jadi ketularan pinter loh kan nanti. Sherly rencananya ini S1 ya, ambil S1 ya. S1. Rencananya berapa tahun di sini? 9 tahun? Jangan. 4 tahun kalau pinter dia 3,5 udah kumlot. Kan dia senang kuliah di sini, jadi mungkin dilama-lamakan gitu. Kan ada dosennya yang ganteng gitu. Nanti saya membantu aja. Oke, terima kasih buat Sherly. Tepuk tangan buat Sherly. Thank you Sherly. Selanjutnya kita akan memanggil siapa dia? Yang ini adalah kepala dusun dari makam haji dan satunya adalah kepala desa di makam haji. Panjenenganipun Bapak Sutrasna kalian Haji Muhammad Kiai Nuri S.Pd. Sumangga Wekda. Lah panggilan kula Sumangga Arken. Selamat sore, selamat Bapak. Sore, Pak. Selamat sore, Pak. Sehat-sehat. Iya, monggo, Pak. Di bawah. Puasa, Pak, hari ini, Bapak. Puasa hari ini. Ya, alhamdulillah. Ini kita kenalan dulu dengan yang Bapak Sutrasno yang mana? Bapak Sutrasno. Ini adalah kepala dusun dari makam haji. Kemudian Bapak Haji Muhammad Yainuri, S.Pd. Siap.
Siap. Betul sekali, kembali kepala desa makam haji. Iya. Nah, kita mau tanya, Bapak ini kan di sekitar makam haji punya banyak sekali kampus. Benar. Ya. Salah satunya adalah Sekolah Tinggi Ekonomi AAS. Nah, ini di warga sekitar sini gimana Pak tanggapannya, Pak? Begini, jadi kampus ini melengkapi lembaga pendidikan yang ada di makam haji yang sudah ada. Sehingga dengan demikian kiranya cukup untuk ini sebagai pelengkap untuk yang sudah ada. Karena di sini selain itu ada UNS, UMS, Pondok Pesantren Al-Muayyad, Muhammadiyah, Asia Nuria Sobron, dan juga STIS untuk makam haji. Jadi ini Pak Gemaja positif ya Pak ya? Positif sekali. Sama untuk teman-teman di sini Pak, mungkin ada kerjasama di antara kampus ini dengan warga di makam haji Pak? Sering ada kegiatan gitu Pak mungkin? Iya ada, kegiatan kemasyarakatan, baik dalam peringatan-peringatan tertentu. Hari-hari yang dimana mungkin ada hari nasional dan sebagainya. Gitu. Ya. Jadi banyak ya Pak ya, dan saling menguntungkan ya Pak ya. Betul. Oke, silakan Romania. Untuk Bapak Sutresna, kalau tadi sudah tanggapan masyarakat bagaimana tentang keberadaan STIEAS, kalau tanggapan Bapak sendiri mengenai diadakan yang ngabuburit ini Pak, apa Pak? Ini sangat bagus sekali karena mungkin untuk kampus ini baru kali ini ya, ya Pak, yang pertama ini diadain ngabuburit ya, ini ya. Mudah-mudahan ngabuburit ini nanti bisa berlanjut. Kalau ini kami lihat tampaknya yang hadir banyak mahasiswa. Sehingga ke depan bisa bersinergi ataupun bisa bersama-sama dengan masyarakat lingkungan, sehingga masyarakat lingkungan bisa tahu keberadaan STIAS itu semacam ini. Karena selama ini barangkali hanya sekedar tahu fisik dari luarnya, namun belum tahu dalam-dalamnya gitu ya Pak. Sekarang hanya bisa gitu, mengenal lebih dekat lagi. Gitu Kak Arif. Memang banyak sekali ya yang bisa didapat bersama dengan warga makam haji juga. Benar. Dan juga keberadaan dari Sekolah Tinggi Ekonomi AAS ini. Benar. Jadi mungkin buat warga yang di sekitar makam haji sini Bapak, mungkin ada warganya yang mau bersekolah tapi kurang mampu, mungkin kurang bisa diinformasikan, bisa diusulkan di sini. Selamat untuk semuanya dan sukses semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Monggo. Ini room yang namanya kerjasama lingkungan itu sangat benar-benar berpengaruh sekali. Jadi ada simbiosis mutualisme. Betul sekali. Jadi ini sekali lagi kita masukkan buat Anda semuanya di luar kota Solo yang lagi live streaming juga. Silakan kalau putra-putri Anda atau saudara Anda yang suka banget yang namanya program-program ada akuntansi, kemudian ada juga ekonomi, Islam. Yeah.
diriku kini sendiri. Yeah.